Gegap gempita perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia masih terasa di perkampungan yang sudah menjadi agenda rutin menyemarakkan HUT Kemerdekaan dengan menggelar berbagai perlombaan. Seperti lomba yang diperuntukkan untuk bapak-bapak grup Ronda Dusun Padangan Desa Jogosetran Kalikotes Klaten ini. Meski jarang memegang alat memasak, mereka begitu antusias mengikuti lomba memasak bubur ayam. Menariknya, dalam memasak, mereka juga diharuskan melakukannya sambil berjoget, mengikuti irama musik yang diputar oleh panitia. Sementara untuk para ibu-ibu, tengah asyik mengikuti lomba goyang balon. Gelak tawa pun mewarnai keseruan warga ini. Ketua RT setempat mengungkapkan, untuk memberikan semangat bagi warganya, pihak panitia menyediakan hadiah berupa TV hingga alat dapur. Dan tujuan dari lomba ini untuk menjalin kerukunan antar warga. Lomba masak untuk bapak-bapak petugas ronda, banyak 6 petugas, dan lomba tadi lomba ibu-ibu, lomba balon, di mana dalam rangka memeriahkan. Tujuannya untuk mempererat persaudaraan antara warga T3 khususnya, dan kedua untuk lebih mencintai masyarakat Indonesia. Sementara itu, warga desa Karangnongko, Klaten juga punya cara tersendiri memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni dengan menggelar doa bagi keselamatan bangsa ditandai dengan pembuatan nasi tumpeng. Warga berharap bangsa Indonesia diberikan kedamaian dan ketentraman serta kemajuan pembangunan di berbagai sektor. Doa bagi keselamatan bangsa dipanjatkan untuk menjaga keutuhan NKRI dalam kebinekaan. Purwanto, Jogja TV.